Oke teman-teman sahabat Tony Kuday, kali ini Tony Kuday menjelaskan tentang sekilas daun singkong. Daun singkong lebih untung dikembangkan. Daun singkong atau disebut daun umbi ternyata lebih menguntungkan dikembangkan daripada mengharapkan umbi atau umbinya. Pasalnya, daun singkong yang dapat merupakan salah satu sayuran yang paling banyak digemari masyarakat. Nah, lalu lebih cepat dipanen dan dapat berulang kali dilakukan. Pasarannya sudah jelas, selain rumah makan Padang, ibu rumah tangga juga banyak yang suka mengonsumsi daun umbi. Lalu, apalagi yang kita pikirkan? Tanamnya mudah, marketnya mudah. Mari kita mulai berbisnis daun singkong yang sangat mudah dan menjanjikan.